Udah, Pak. Sudah? Udah, Pak. 1, 2, 3. Udah sampai 7 ini. Oh iya. Oh, wis toh. Jadi ini ya, teman-teman, ini Land Angel punyanya apa tadi? R25. Nah, ini kabel punya Vixen lama nih. Saya coba masukin ya. Masuk ya. Tuh. Sama. Aduh, Angel Karamoy. Ya, sip. Ini punya aslinya nih Vixen nih. Masuk ya. Balik ya. Pokoknya gue balik nih masanya ya. Bener ya? Ini gak masuk ya? Gini yang bener nih. Hal keras. Pas ini malan ya. Coba aja nanti. Ini kayaknya soketnya kebalik. Ininya ya. Bentuknya ini loh. Wale ini loh, kan ada kakinya tuh. Gini ya, nancep tuh. Ini kayaknya hilang soketnya. Ini yang, ini yang pas ya. Nah, kayak gini lah. Nah, kita putus aja yuk, nanti sambungin. Mana ambil tang, coy? Pak, ini Pak, gunting aja, Pak. Tangs. Gunting. Ini Pak, kita potong, kita coba di making. Karena itu making hilang ya. Motong kabel sadar dulu, Pak. Motong rambut kamu ya nih, Dot. Ah, ini motong kabel. Tuh. Wes patani video ini sensor Land. Land Angel last Land Angel sensor. Nah, motor apa saja yang ada? Motor MA King ya, ini punyanya R25 nih. Nah, tulisan up ini harus di atas ya. Kalau ini rusak apa? Kalau ini rusak nolnya kode 30. Sama kode berapa tadi? 41. Nah, motornya apa? Enggak bakal bisa hidup karena dibacanya sama ECU itu miring terus motornya. Ya. Soalnya bandul ini ya, ketika bandulnya di sini. Terus ini, ini IC lah, ini IC-nya lah ya, IC. Jadi ini kalau seperti ini. Nah, ini kan sini. Bandul. Nah. Ini kalau miring ke sini, dia miring gini. Ya, berapa derajat? Biasanya 65 derajat. Nah, yang ini jadi masalah. Ini rusak, yang itu hilang, enggak tahu kemana. Mau diakalin ini gimana caranya bisa dipasang, tapi bisa aja sih. Yang Vixen coba diambil sih Land Angel-nya satu. Coba ambil. Bandul. Ini sama aja sebenarnya. Temor ya. Gitu ya? Iya. Coba digabungin nanti. Itu jeblok, coy. Tadi masanya berapa? Masa 1 atau 3? Bukan, ini kapasitor, coy. Salah itu. Mirip. Salah. Itu salah. Neng, kok nggak salah, Neng? Di utang, atas lemari. Atas. Di atas. Atas mana? Atas pohon. Benar kan gini ya? Pas ya. Oh iya, sebentar. Salah. Kalau salah. Salah bener loh ya, Pak. Asem. Ada ini, Pak. Ya, aku benar. Apa ini yang punya making? Bang.
Ini kayak anu iki, Mang. Action iki telu apa le foto kan? Jenenge foto ae telu kan? Iki lho motor. Kabur bersenang sih. Berbagai macam ada di penjurunya. Apa sih ini? Ini juga tempat fiction. Hah? Fiction. Jangan ada di sini. Maksudnya? Enggak fiction. Enggak fiction. Ini punya R25. Tunggu videonya jalan. Ini punya R25. Sama kan ya? Nih. Ya. Ini punyanya apa nih fiction ya? Fiction lama nih. Sama kok. Sebenarnya sama aja, cuman posisi sok-soknya beda. Itu apalagi di port baru sama dia. Tadi karet itu tadi ya. Karet nesil. Kita pasang coba. Gini. Gini kan tadi. Di sini bandul. Bandul. Itu ya. Sama kan ini. Nanti dipulangin lagi ya. Ini sama enggak di soketnya? Sama ya, sama itu. Beda dikit lah. Kalau ini sama sama isinya. Ini coba R25. Itu kabelnya aja yang dibuat beda. Di sini bodoh aja sebenarnya. Patin. Apa? MX-nya enak kok motornya kebut tuh motor ini. Patin dulu yang videonya. Itu karena ini loh. Ya ini pun jarang rusak kok, Land Rover mah jarang rusak. Jarang rusak kok. Videonya dijelasin sini, kelihatan. Sikil gua jatuh dikit oke. Okay. Enggak apa-apa. Gimana sih lo? Mana kameramen nih? Bisa digaji. Oh iya. Ya kita keluarin. Ada karetnya juga sama. Kalau saya punya motor sendiri juga nih sama ya. Oke, jalan kan? Nih sama ya nih. Jadi posisinya akan seperti ini. Miring. Upnya ini harus di atas. Ada endolennya ya, ada apa garisnya di dalam. Nice. Terus karete. Making ini kemana sih juga? Kayak ad paling dilepas loh, tapi nggak tahu orang nggak balikin lagi. Terus susah kok kan baut dia. Wes, waduh, sebenarnya. Nah kalau enggak itu kita putusin aja. Coba stop dulu.